Ya, sementara itu pemirsa, Polres Bekasi Kota mengakui bahwa aparat sempat melakukan patroli pencegahan tawuran di sekitar wilayah Bekasi dan juga sekitarnya. Ya, namun hingga saat ini polisi masih mendalami keterkaitannya dengan penemuan jenazah. Hasil keterangan dari saksi di lokasi salah satunya seperti itu. Namun demikian kan kami masih melakukan pemeriksaan. Termasuk ada beberapa orang yang diamankan di Polsek saat ini. Kemudian kami penangannya ditarik di Polres Metro Bekasi Kota. Dari keterangan awal, bahkan ada yang tidak tahu juga dia dari mana. Dia hanya per telepon, kemudian kumpul di sekitar TKP. Pak, untuk penelusuran berlangsung? Saat ini masih berlangsung. Pihak dari tim SAR, kemudian juga dari Brimob Polri melakukan penelusuran di sekitar TKP. Patroli pihak kepolisian melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan tawuran. Itu yang dilakukan oleh anggota pada saat kemudian ada di lokasi tersebut. Sementara mungkin itu dulu ya, karena kita juga masih... Pada saat penggerebekan itu, apakah ada laporan bahwa ada sejumlah anak yang digerebek itu menceburkan diri, Pak? Sudah dilaporkan sebelumnya ke Polres? Kami mendapat keterangan itu baru tadi pagi, pada saat awal dilakukan penemuan kejadian tahun itu kita belum menerima laporan, baru tadi pagi disampaikan oleh pihak saksi.